Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya memperkenalkan diri. Pada kesempatan ini saya atau kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi terkait pelaksanaan Pilgub 2018 untuk 1. Membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kantipmas tetap kondusif. 2. Menolak politik uang dan politisasi SARA dalam pemilihan gubernur 2018, baik yang melakukan oleh paslon maupun tim ses. 3. Menolak tempat ibadah digunakan sebagai tempat kampanye politik. 4. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoax atau berita bohong. 5. Menyampaikan hak pilihannya sesuai dengan pilihannya masing-masing. 6. Mendukung upaya Polri terhadap penindakan para pelaku penyebar hoax, berita bohong, baik perorangan maupun perkelompok, sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian himbauan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.